Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah terutama sekali pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia telah kena memberi saya peluang dan juga kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab ini yang diamanahkan dan saya janjilah insyaAllah sebaik yang mungkin saya akan melaksanakannya dengan ikhlas untuk memastikan agar jawab awam ini terus berjaya melaksanakan amanah yang telah ataupun yang apa yang kita janjikan masa kita mengangkat sumpah jawatan masing-masing. Apa amanat Tuan Teri kepada itu? Sebenarnya kami bercakap banyak perkara dan harapan tu yang begitu tinggi untuk memastikan agar jawatan awam ini terus dihormati. Dari masa yang sama kita juga berharap untuk dihormati satu lagi satu isu, tapi pihak awam adalah berusaha untuk menghormati juga. Dihormati dan menghormati. Maksudnya kalau kita nak menghormati, kita naklah menghormati peraturan ke, prosedur ke, ataupun orang atau siapa yang apa ni, stakeholder kita lah. Dan harapan saya kepada penjawat awam, mudah-mudahan selepas ini jauh dah sentiasa bersedia lah untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan luar jangka. Yang paling mustahak hendaklah patuh ataupun ikut ikrar Perkhidmatan Awam dan juga rukun negara.